dipersembahkan oleh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini tim Indonesia, Serekalina akan berjalan ke Purbalingga. Di sana kami akan melihat wayang suket, batik Limbasari, dan juga kuliner khas dari Purbalingga. Seperti apa perjalanannya? Saksikan terus Indonesia untuk Indonesia Kaya. Berjumpa lagi dengan saya, Serekalina, dan kali ini saya sedang berada di Purbalingga. Tepatnya sekarang sudah sampai di depan Museum Profesor Dr. R. Sugarda Purwakawaca, dan di sini memulai perjalanan saya dengan mengenal sejarahnya terlebih dahulu tentang Purbalingga. Nah, kebetulan saya punya teman nih di museum ini. Saya coba tanya dulu ya, dia udah sampai atau belum? Wait. Halo Mbak Anita, aku udah sampai nih di museumnya. Mbak Anita udah sampai di museumnya belum? Seriusnya ada di depan nih. Oh, udah di depan ya. Udah, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Oke, okay, see you. Hai, Mbak Anita, apa kabar? Aduh, akhirnya nyampe juga loh aku ke sini. Kalau gitu sekarang pilih okay. Masuk aja kan. Iya, iya. Yuk, langsung aja. Sekarang saya sudah berada di dalam museum dan sudah bersama dengan Mbak Anita. Beliau ini adalah registernya museum ini ya. Betul. Gitu. Nah, ini di dalam museum ini tuh isinya apa aja sih, Mbak? Oke, jadi di museum ini banyak banget peninggalan-peninggalan dari Kabupaten Purbalingga nih. Dari yang prasejarah sampai yang era-era kolonial juga ada di sini. Oh, nah, salah satunya nih, Mbak, yang kaitannya mungkin kalau kita dengar nama Purbalingga itu kan identiknya purba tuh zaman dulu banget ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada benda-benda koleksi peninggalan era Neolitikum nih. Ini adalah bekas situs perbengkelan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Salah satunya tuh ada di wilayah Limbasari. Oh, Limbasari. Betul. Gitu ya. Ini maksudnya tahapan batu mentahnya sampai terolah atau maksudnya ini beda-beda jenis batu sebenarnya? Ya, ini satu jenis batu yang sebenarnya adalah untuk pembuatan gelang batu di Limbasari. Gelang batunya sudah tidak ditemukan memang. Adanya fragmen, terus bahan bakunya, dan ini sisa-sisanya atau tatal. Gitu kan. Oh, nah selain batu-batu ada apa lagi sih? Iya, ini adalah salah satu peninggalan kebudayaan yang ada di Kabupaten Purbalingga nih, Mbak. Oh, ya. Ini wayang. Betul, kita bisa ngeliat nih ya. Wayang yang cukup unik dari Kabupaten Purbalingga. Iya, iya. Kalau ini tuh dari apa ya bahannya? Nah, ini terbuat dari suket nih, Mbak. Suket? Suket itu apa? Suket itu kalau di bahasa Indonesia kan rumput. Jadi ini terbuat dari rumput dan rumputnya tuh unik banget karena cuma hidup di satu bulan saja, satu bulan tertentu setiap tahunnya. Ini namanya wayang suket asli dari Desa Ulahar, Kecamatan Rembang, Purbalingga nih. Oke, oke, oke. Nah, terus selain ada batu, ada wayang, biasanya di setiap daerah di Indonesia itu pasti punya kain khas atau misalnya batik. Itu di sini berarti ada juga? Nah, ada banget nih, Mbak. Kitnya salah satu batik khas dari Kabupaten Purbalingga. Betul. Ini namanya suket gerinting, salah satu motif batik tua yang udah langka banget sekarang. Dan ini bisa Mbak temuin di Desa Limbasari. Wah, ini gara-gara Mbak Anita aku jadi makin penasaran nih. Seperti apa sih Desa Limbasari yang katanya sekarang juga udah jadi desa wisata ya? Wah, makin gak sabar nih. Pengen ngelihat batik, wayang suket, dan masih banyak lagi kekayaan alam dan budaya yang ada di Purbalingga. Langsung aja pemirsa, ikuti terus perjalanan saya. Tentunya hanya di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh